Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman saat tanknya beraksi menembaki posisi pertahanan militer Ukraina di Dorosyanka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 27 Juli 2023. Tank tampak melaju dan menempati posisi menembaknya. Selanjutnya puluhan tembakan diluncurkan dan diklaim tepat mengenai sasaran. Drone Rusia merekam ledakan demi ledakan pada posisi pertahanan Ukraina. Dalam keterangan unggahan, disebutkan awak tank dari Brigade ke-69 dari pasukan ke-35 Rusia menghancurkan posisi pertahanan militer Ukraina di area Dorosyanka. Akibatnya, pasukan Ukraina menderita kerugian, namun total pastinya tidak dirincikan. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan secara total sebanyak 457 pesawat Ukraina, 244 helikopter, 5291 UAV, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 244.270 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke 522.